Pada hari ini saya akan unboxing parcel saya. Saya beli di Shopee dan sampai sudah tadi, jadi langsung saya pergi ambil di pejabat pos. Oke, untuk tidak membuang masa, kita buka ya guys. Ini dia, saya beli di Shopee. Macam mana keadaan ini guys? Ini guys, yang ini kinik, harap-harap dia punya barang di dalam tidak pecah lah ya. Dibalut dengan bubble wrap. Containing ini guys, Redmi 3. Harap-harap dia baik. Ini guys, ini saya order di Shopee. Ini untuk anak saya. Ini preloved guys. Ini sebenarnya yang sudah digunakan. Inilah keadaan dia guys. Tapi memang berbalailah dengan harga dia sebab dia sudah digunakan. Walaupun tidak begitu sempurna tapi masih oke. Yang ini ada pecah sedikit tapi tidak apa. Kita tengok guys apa di dalam. Wow, ada saja dengan USB. Dan ini manual dia, dan ini ejector, SIM ejector. Oke, kita tengok handphone guys, macam mana? Oh, oke guys, dia masih berfungsi dengan baik, tetapi oleh karena second jadi dikira oke lah. Redmi 3 guys, ini saya bagi untuk anak saya
untuk dia guna online untuk belajar. Inilah rekaman dia guys, Redmi 3 preloved, saya order di Shopee dan sekarang saya sedang tes untuk merekam bagaimanakah quality dia. Dan ini adalah zoom 6 kali zoom, 6.1 kali zoom. Dan ini guys, ya, autofocus masih berfungsi dengan sangat baik. Dan ini pula adalah kamera depan. Hai, bertemu lagi di channel R9S. Terima kasih guys karena menonton video ini sehingga selesai. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, terima kasih. Bye bye. We'll be right back.